Jadi jelas di sini laporan polisinya itu LP garing 6355 garing 9 apa 11 Romawi garing 2018 garing PMJ garing Bisnes Room tanggal 21 November 2018 laporan polisinya gitu. Nah, kita terkonfirmasi bahwa surat ini berdasarkan tanggal yang dicatat dan dibukukan itu tertanggal 20 November 2020. Jadi sudah sangat jelas terang benderang adanya bahwa klien kami dalam hal ini terhadap pasal-pasal yang disangkakan itu tidak terbukti dengan adanya surat ini gitu. Dan tentunya kami akan seperti pernah disampaikan juga kita berbagi rasa apa yang dirasakan klien kami, tentunya nanti kita pun akan coba upaya-upaya hukum apa lainnya, kita akan melakukan upaya hukum atas nama bertindak untuk atas nama klien kami ya. Artinya Vicky akan melaporkan balik juga. Dimungkinkan hal itu kan sah-sah saja kan sebagai hak warga negara kan. Nah, ini yang sudah saya sampaikan di awal ya, ketika kami selaku tim kuasa hukum menerima kuasa pada saat itu Vicky masih ada di dalam rumah tahanan. Ya, setelah kami mendapatkan kuasa dari Vicky, lalu kami mencoba menghubungi lah ya, menghubungi seseorang yang kami tahu dan bahkan kami lihat. Dan mungkin semua orang juga tahu itu mempunyai kedekatan dengan saudari A. Saya menyampaikan, tolong disampaikan, kami tim kuasa hukumnya Vicky ya, ada rencana ingin bersilaturahmi ya, ingin bersilaturahmi, ingin ya berdasarkan surat kuasa lah, ingin yuk kita duduk, kita bicarakan, masa iya sih nggak ada jalan keluar atau solusi, toh biar bagaimana mereka kan pernah bersama. Namun demikian ya bukan info yang baik yang kami terima. Orang tersebut menyampaikan saudari A tidak berkenan ya. Jadi upaya itu sudah dilakukan dari awal semenjak kami mendapat kuasa dari Vicky.